Jurnalis Islam Bersatu atau Wajitu, saya ga medalkan informasi anu mawa hawa tengtrem kanu maraca. Jitu bakal mere edukasi ka media-media anu aum di jerona, sangkan bisa medalkan informasi anu imbang, tur nu paling penting nyeta mawa tengtrem kanu maraca atawa nu narongton. Dina genjahna kemekaran informasi anu sumebar ka masyarakat ngabalukarkeun rea nu maca ngarasa besen. Pikeun ngungkulan eta hal, Jurnalis Islam Bersatu siap mere informasi anu mawa katingtriman kana hate para pamirsa. Lianti informasi anu matak tengtrem oge mawa informasi anu edukatif, kukituna masyarakat teu tigebrus kana bewara bohong atawa berita hoax. Eta hal teh bisa dilakonan ku Jitu kalawan cara ngarojong para jurnalis anu kabeungkeut dina Jitu pikeun medalkeun informasi anu matak tingtrim. Lianti kitu Jitu nyiagakeun sarana kajian atawa halakoh rutin salaku tarekah pikeun mersihan hate para jurnalisna. Kalawan hate anu wening eta para jurnalis muslim teh bakal ngajadikeun hasil karya jurnalistik bisa mawa katingtriman kanu maraca. Informasi anu edukatif terutama takting trim kacida diperlukeunana dina sasalad kiwari kukituna masyarakat teu tigebrus kana informasi bohong atawa hoax ku cara nyagakeun informasi edukatif terutama takting trim hartina ngarojong pamarentah dina ketak ngungkulan COVID-19. Media itu memang harus memberikan informasi yang berimbang gitu ya, yang betul-betul netral. Maka di sini khususnya dalam Islam itu kan diajarkan kita informasi itu memang jangan sampai tidak dikoreksi dulu, tidak dilakukan cek and recheck dulu. Maka dalam Jitu ini kita ditekankan bagaimana tidak memberikan informasi-informasi. Tentu memiliki kekhasan yang membedakan kita dengan organisasi profesi lainnya, terutama dalam dunia jurnalis ya, yaitu kita ada I-nya itu, yaitu Islam. Artinya landasan kita, niat kita dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik dilandasi karena faktor dakwah, iman, Islam, dan lain sebagainya. Jitu boga anggota timang pirang media, nyaeta media cetak, elektronik, turta TV, tim media lokal, nasional, tepika internasional. Yuana Kurniawan, Bandung TV.